Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kecemannya, teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini kita ini mau kasih makan burung. Kebetulan teman-teman, ini burung kemarin gak ada makanan, teman-teman. Jadi kemarin cuman kita kasih buah-buahan doang, itu buah pepaya, teman-teman. Nah, gak ada pakan lain. Hari ini teman-teman, ini baru pulang juga, teman-teman. Jadi ini mau saya kasih makan dulu untuk burung puyuh, teman-teman, dan untuk burung-burung yang ada di dalam kandang aviari ini, teman-teman, karena burung ini pada lapar semua, teman-teman. Ada yang nggak bisa terbang ini, teman-teman, mungkin udah terlalu lapar, teman-teman, ya. Jadi kita kasih makan dulu, teman-teman. Ini baru bangun, teman-teman, ya. Baru bangun tidur. Tadi pagi itu capek sekali, teman-teman. Jadi kita nggak sempat kasih makan burung, teman-teman. Jadi pada hari ini sorenya, teman-teman, ya, kita langsung beli pur, teman-teman, ya, khusus untuk burung puyuh dan ya untuk burung-burung ini juga lah, teman-teman. Untuk burung-burung yang terbang, teman-teman, seperti burung punai dan burung-burung poksai dan kutilang, teman-teman. Nah, ini burungnya, teman-teman, burung punya sudah mulai samperin. Tadi ada burung poksai, teman-teman, sepertinya dia nggak bisa terbang, mungkin kelaparan, teman-teman, ya. Jadi ini kita isi yang banyak dulu, teman-teman. Ini pakannya kita isi yang banyak, teman-teman. Ini. Jadi burung ini enggak rebutan nantinya, teman-teman. Nah, kita, teman. Jadi kita isi dulu, teman-teman, semuanya biar burung itu enggak pada rebutan. Ada juga, teman-teman, burung puter, teman-teman, puter putih itu belum kita kasih makan juga dari kemarin. Kemarin cuman kita kasih buah-buahan aja. Hari ini kita bakal kasih kembali purnya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini bakal kita berdiri di luar dulu, teman-teman, sampai dia makan, teman-teman, dah. Oke, teman-teman. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu dari video kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aviari kita.